Sebentar lagi bangsa Indonesia akan kembali memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022. Hari Kartini yang diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 21 April bertepatan dengan hari lahirnya R.A. Kartini sendiri, yaitu pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini sendiri merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita. Untuk menghormati jasa R.A. Kartini, Tiara Kusuma yang merupakan persatuan ahli kecantikan dan pengusaha salon Indonesia dan wadah dari para ahli kecantikan dan pengusaha salon Indonesia di BC Kabupaten Sleman menggelar berbagai macam kegiatan, di antaranya lomba keluwesan Kartini serta bakti sosial. Ketua DPC Tiara Kusuma Kabupaten Sleman, Sinta Kusumaningrum berharap dengan diadakannya kegiatan peringatan Hari Kartini ini, generasi muda bisa meneruskan perjuangan R.A. Kartini dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Harapan kami untuk merayakan Hari Kartini ini bagi para generasi pemuda sekarang, generasi milenial, kami berharap dengan perjuangan Kartini, kita bisa meneruskan apa yang dicita-citakan Kartini. Tak hanya itu saja, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasihnya, Tiara Kusuma juga memberikan kenang-kenangan kepada ketua Tiara Kusuma yang lama. Tim Liputan Jogja TV.